Halo Sobat Mojo TV, unyeng-unyeng sudah dimiliki sejak kita lahir dan konon katanya terdapat korelasi antara perilaku dengan jumlah maupun bentuk unyeng-unyeng. Berikut simak ulasannya. Arti unyeng-unyeng satu. Unyeng-unyeng berjumlah satu adalah yang paling umum dimiliki. Unyeng-unyeng satu ini mempunyai makna di mana itu merupakan orang baik. Unyeng-unyeng satu punya kepribadian kuat serta menjunjung tinggi keadilan demi mendapatkan haknya yang telah direbut. Arti unyeng-unyeng dua. Unyeng-unyeng dua pada perempuan maupun laki-laki mengisyaratkan jika mereka adalah orang yang terbiasa dan senang berpikir. Karena kebiasaan itu, orang berunyeng-unyeng dua cenderung lebih pintar dan handal pada suatu bidang. Akan tetapi, sisi negatifnya ialah mereka dengan unyeng-unyeng dua biasanya bersikap nakal dan sedikit susah diatur. Arti unyeng-unyeng tiga. Berunyeng-unyeng tiga punya kepribadian keras dan pikiran pendek, tapi sisi positifnya adalah ia sangat aktif dan juga rajin. Itu membuatnya berhasil di akhir perjalanan. Jadi mulailah melatihnya untuk bisa mengambil keputusan secara perlahan dan pelajari satu persatu konsekuensi dari keputusan tersebut, sehingga kamu terbiasa berpikir lebih panjang. Arti unyeng-unyeng lebih dari tiga. Unyeng-unyeng lebih dari tiga jarang sekali ditemukan, dan jika memang ada, kepercayaan menyebutkan sebagai pertanda buruk, entah perilakunya buruk atau adanya kelainan pada perkembangan otak. Arti unyeng-unyeng di depan kepala. Orang zaman dahulu sering mengingatkan anak-anak dengan unyeng-unyeng di depan kepala untuk selalu berhati-hati, sebab mereka berisiko tinggi akan tersambar petir. Walaupun belum terbukti kebenarannya, tidak ada salahnya jika tetap selalu waspada ketika keluar rumah di musim hujan. Tunda sementara aktivitas di luar ruangan, atau jika memang terpaksa, gunakan payung dan baju anti air atau jas hujan. Arti unyeng-unyeng searah jarum jam. Seorang ahli genetika menghasilkan penemuan berupa 90% orang yang memang terbiasa menggunakan tangan kanan memiliki pusaran kepala atau unyeng-unyeng searah jarum jam. Arti unyeng-unyeng berlawanan arah jarum jam. Penelitian dan pengamat yang sama menyimpulkan jika orang kidal merupakan orang-orang memiliki pusaran rambut atau unyeng-unyeng yang berlawanan dengan arah jarum jam. Sobat Mojo TV, tidak ada salahnya jika Anda percaya atau tidak percaya akan arti unyeng-unyeng. Namun alangkah lebih baik jika bisa mengambil nilai positifnya saja dan jangan terlalu terpaku pada mitos-mitos tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.